sekarang kita menuju tiket ya. Ini legend ini friend nih. Batur ngarantre. Siap. Tahu galugalan teh? Siap. Ampun. Ya ampun asli nama. Siap. Ya ayo ayo. Mau kita ngodak 28. 28 ya. Minimal masih kena nekat tinggal lah. Iya. Oh itu aya gitu. Let's go Brody. Oke ya. Ayo nunggu naon deui? Oke, sekarang kita jalan ke titik start. Oh, baru satu lagi rombongan datang. Jadi hari ini tuh Burata Burata lupa pisan. Rame pisan. Sekali hari ini. Macet. Yo, hola friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali setelah kemarin minggu break, hari ini ke guestnya Burata. Yang lebih serunya ada guest star gitu. Hola friends. Suhu. Jadi hari ini kita mau kemana nih? Ke Burata ya. Burata ugal-ugalan di Burata. Infonya nanti kan Kang Tio belum tahu ya kalau infonya dari Mang Akos itu Burata itu di Bandung jalurnya jalur legend lah. Oh, oh legend. Legenda. Kita seru-seruan bareng ini Rising Star pas sudah masih pokoknya terbaik lah. Pokoknya siap ugal-ugalan sama rekan-rekan di sini. Siap. Itu saja ya. Pokoknya gini, kalau suka boleh like, kalau tidak suka boleh dislike, kalau kurang pas boleh komentar. Kudu di like, kudu di like. See you again ya. Salapan tambah di Mang Adam seberapa? Dari seberapa? Di Dolok Cici salapan. 6 ya, 2. 6 jadi 15 nanti parah tuh. Bukan eh. 8 ini gitu. Loh, beda kalangannya. Dulu itu berapa? Itu dulu berapa, Kang? 70 berapa? 10. Dulu. Oh, 31 ya. Oh, lihat di depan. Di Ocah Yadi pun kalau sudah kesini mah TTB menghormati katanya menghormati lokal boy. Jadi karena lokal boy didorong kurangnya didorong ya. Aslina ripuh boy. Lemas aing. It's okay. Bertanjak-tanjak ke hulu. Tet. Berenang ke handap. Palus. Palusnya soalnya bere nanjak ngayau. Jauh. Bikin guys. Ripuh, friend. Saya tahu. Ribat. Roli. Sudah mulai asik. Wow, GoPro aing. Goblok, kena eta. Tenang, padam. Setang kena tangan. Lelek. Bukan lawa. Oi. Sama seperti saya waktu itu. Stop. Kena ianya. Kena tangan. Sama. Pernah saya gini, sama. Bawah. Tanggung. Oke.
Hati-hati ya. Tipis. Jangan dicoba di rumah. Terlalu bersemangat nih. Mana teman tepak? Jatuh. Tunggu padam. Tunggu. Sebelum ada si konten. Cepat. Si kontainer. Telat. Padam guys. Ayo mari. Ah, anjing nyoledat teh. Tolongan ya. Wah, terlalu naik guys. Enggak lah baik. Lanjut. Ini nyala, Kang. Nyala. Aduh. Ayo, friend. Mulai lagi. Pang Hyotan. Sukawana. Mana ini? Lanjut. Ya detik amat nyala. Ya. Let's go, kita lanjut. Ayo, friend. Again. Asik. Sini tuh agak seram ya. Wah lah acir, penuh banget teh. Wah parah nubia. Kanu pipi sih. Boros kia. Tah, kio nak ngelewat. Aduh. Asik kau yang teh. Kamera naik pak. Kau kenapa di mah hese? Memang kudu dihitung tuh lah setik. Apa ya? Sama kawan baru yang belum sempat kenalan, tapi temannya Papa Pindang. Wow, hampir saja. Keren. Dago pojok. Tak kira kota. Tak kira ini kota ya. Kita ngantor. Oh. Aya toko baik sistem teh di Dago. Oh, siap. Service custom. Oh. Gila ya. Oh, yang di depan tuh pemilik bike stun di Dago pojok atas. Oke, beruntung bisa kenal dan bisa main bareng hari ini.
nyala. Baterainya berapa lagi? Tahu enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Oke. Om enggak ngehalangin kan, Om? Boleh tuh nyobain. Sok ke depan. Nah, no, punten ya. Intermezzo dulu. Ada handphone jatuh. Nyatanya di tasnya. Awas, saya akar. Teman kemarin nyangkut jatuh. Awas. Tahan. Yuk, kamunya dulu. Tarik diceritain. Berat oke. Okay. Nyangkut ya. Kila kaki nak kila. Iya. Tuh nggak ngait. Tadinya. Maju depan. Kemari teman. Nyangkut. Hop. Teman, kayak prepare lah kayak. Persis si Mang Dator di dia nyemplung. Pasarean. Jadi ini titik interval pertama dari Panglejar Pasarean. Mang Dani, oke itu teh penghewatan. Oh ya. Jadi Panglejar ini titiknya. Nanti titik kedua itu Bukit Senyum. Habis itu udah lalu masuk ke jalur Burata. Jadi rute Burata itu kalau menurut saya ada dua interval. Interval pertama tuh di sini ya di Panglejar. Hutan pinusnya bagus banget. Interval kedua itu finish nanti di Panghewatan. Panghewatan tuh kita bisa sholat dulu atau mau makan. Nanti sana itu ada khasnya, khas sate ayam tapi dadakan gitu. Habis di situ baru kita lanjut ke treknya, trek Burata. Yang finishnya di Bendungan Cirata. Itu lumayan panjang. Biasanya kalau lewat sini itu finish itu antara jam 4 atau setengah 5 kurang lebih sekitaran segituan lah. Nanti nyampe ke rumahnya bisa jam 7 malam atau jam 8 malam. Jadi di sini tuh memang nampol. 31 km, tiketnya 20.000 per orang. Rutenya variatif. Yang keren saya hitung, yang kelihatan sama mata saya itu ada teman saya tuh dua kali. Satu kali, satu tadi siapa ya? Oh, Tony juga kena rotornya. Nabrak pohon juga, sama itu harus dibetulkan dulu. Baru sampai sini udah lumayan seru. Nanti apalagi di Burata ya, habis musim hujan, gak tahu balanya tuh sampai sejauh apa. Kita lihat bareng-bareng ya nanti.